Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Amoy. Hai semuanya. Video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya aku bikin alis, melukis alis aku. Dan ini tuh bisa dibilang untuk kalian yang pemula yang gak tahu gimana caranya bikin atau ngegambar alis gitu. Jadi benar-benar ala-ala aku, dan aku juga sejujurnya belum benar-benar pintar dan belum benar-benar kayak jago gitu loh. Dulu karena tadi aku udah kayak agak aku gambar gitu sedikit alis aku, dan ini aku bersihinnya pakai Viva Fish Tonic yang bengkuang. Ini belinya di minimarket. Kita bersihkan dulu. Oh, mega tumpukan. Dan biasanya itu aku kalau bersihkan alis itu gak kayak digosok-gosok gitu loh, itu kayak cuma ditap-tap gitu doang. Dan emang iya, alis aku tuh super duper dan tebel banget, jadi kayak gak perlu itu sebenarnya pakai pensil alis atau digambar-gambar gitu. Cuma karena aku emang hobi, jadi oke lah ya, gak apa-apa. Ini sambil kayak ngebacot gitu, kayak banyak omong gitu karena kira sombong gitu, jadi kita ngomong aja. Boleh, dan aku tuh biasanya banget bisa gitu loh kalau water gitu. Oke, bener-bener alis aku banget. Jadi yang kalian harus lakukan pertama begini, biar bener-bener dia tuh kayak rapi gitu. Jadi kalian itu untuk mengikuti, untuk menggambar alisnya itu tadi, pinggir alisnya jadi mudah gitu. Oke, ini aku sisir. Udah kayak cerah banget ya aku, kayak bodoh. Jadi benar-benar udah disisir. Dan sekarang ini aku pakai pensil alis dari Viva. Dan sebenarnya aku punya pensil alis itu yang murah-murah gitu. Dari dua ini, dari Flora. Aku suka banget Flora ini, warnanya emang agak tua gitu coklatnya, tapi dia tuh bagus. Nah, dia kayak mudah banget gitu dipakainya, kayak pigmented gitu. Kayak mudah banget dikasihkan ke alis, oke. Untuk kalian, untuk pemula, yang pertama kali aku itu kan gambar dulu untuk bagian sininya kayak gini, untuk bikin kayak atau kayak apa gitu aja, itu sesuai kebutuhan kalian. Tapi karena emang bentuk alis aku tuh kayak bulan gitu ya, gitulah ya, kayak naik gitu, jadi aku bakal mengikuti. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mulai dari gambar dari atas. Jika alisnya itu di bagian sini kurang tebel atau kurang bervolume gitu, kayak kelihatan pancuk gitu doang, kalian bisa perbaiki, dan kalian bisa baikin lagi, kalian bisa lebarin lagi. Ini udah. Dan sekarang aku bakal isi di bagian tengahnya sini. Murah banget, cuma 10.000, tapi dia bagus banget. Dan kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai Viva atau yang lain-lainnya yang bagus, yang lebih bagus, yang lebih oke dari punya aku, nggak masalah. Emang kalian belajar. Oke, kita lanjut lagi ke alis belakang. Dan ini benar-benar kayak bikin kayak aku kasihkan. Untuk bagian depannya aku nggak isi karena nanti bakal aku sisir gitu. Dan biasanya aku
kayak disisir-disisir gitu. Kalau untuk bagian sini dan sini tuh emang aku ada kayak kasih isi gitu, karena Alisa itu dan kalian sih misalnya aku juga banget pelan banget. Ini aku mimpi itu bentuk alis aku jadi kayak ada gerombang gitu aneh gitu sama alis. Tapi gak masalah kan, bisa ikuti bentuk alis kalian. Aku pakai pensil alis dari Viva karena warnanya lebih kayak yang agak kalem gitu, yang agak coklat gitu biar nyatu sama kulit aku. Kita mulai. Jadi kayak ada bulu-bulunya gitu di bagian sini. Di sini tuh kan bisa lihat benar-benar kayak ada bulunya gitu loh. Kayak banyak banget. Ini gak pernah sama sekali aku kerok. Jadi ya kayak kayak gitu berantem. Bener, aku lakuin bener-bener kayak pelan banget, kayak itu paham gitu kalau membuat alis. Ini kayak bukan natural dari segitunya, tapi dia itu bener-bener kayak bahannya itu mudah banget, terus cara mengaplikasikannya juga mudah banget kan, cukup menggaris tadi bagian bawah dan bagian atas itu tadi. Untuk kalian yang pemula, karena kita sama-sama belajar, jadi aku ngasih tau kalian kalau aku membuat alis kayak gini. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Setelah sebelahnya udah, setelah itu kalian tadi udah kasih concealer kan, dan langkah selanjutnya itu kalian tutupi concealer itu tadi pakai, bisa pakai bedak, dan ini aku pakai bedak dari Sari Ayu seperti biasa yang shade-nya nomor 2. Oke, aku pakai brush yang kecil kayak gini untuk menutupi sisa-sisa concealernya. Itu warnanya tuh terlalu terang gitu, nggak sesuai di sel kita. Alis orang itu berbeda-beda, nggak ada yang sama kiri dengan yang kanan itu. Jadi ya hasilnya. Rapi-rapikan pakai jari gitu, tapi itu oke, no problem, nggak masalah. Itu terserah di kalian. Beda, jadi aku kayak kurang puas gitu sama kalau pakai brush, dan ini kayak benar-benar ini aku banget dan ala aku banget. Oke. Aku banget kayak gini nih, alis aku banget. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah setia banget nonton video aku sampai sekarang, sampai saat ini. Terima kasih. Oke, jangan lupa kalian like video aku, jangan lupa kalian subscribe video aku dan share ke semua sosmed kalian. Semoga video aku kali ini membantu, berguna, bermanfaat dan bermanfaat buat kalian semua di luar sana. Oke, thanks for watching. See you next video. Bye bye.